Hai, hari ini saya berada di Sabah International Convention Center. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom ikut saya bertanyakan pendapat kepada usahawan-usahawan di negeri Sabah. Jom! Sesi libat urus ini baru pertama kalilah di Sabah. Dan saya pun baru pertama kali mengikuti program begini. Sebelum ini memang kami belum pernah lah. Jadi ini kira macam kita akan ambil peluang yang sebaiknya lah. Saya pernah menerima bantuan mesin proses dari DIDR dan juga RISDA. Pernah dapat pinjaman daripada agensi Tekun untuk kita punya kerja pembersihan di base KK punya lah. Sebenarnya bantuan tak semestinya daripada segi kewangan. Sesetengah peniaga dia perlukan bantuan daripada segi bimbingan. Kadang-kadang ini usahawan ni dia orang di luar bah, jadi tidak dapat maklumat. Jadi dengan adanya engagement begini amat baiklah. Saya harap program seperti ini dapat diteruskan supaya usahawan-usahawan yang lain dapat join sekali lah. Kami mengharapkan semua yang telah kita bincangkan dalam kluster, dalam 7 kluster itu, semua dapat dilaksanakan pada tahun ini.